Okay, Assalamualaikum. Hari ini saya nak membuat tutorial macam mana nak membetulkan vacuum cleaner wireless tanpa wire yang stuck, disangkut mati-mati. Okay, jangan buang, jangan buat apa-apa, jangan hantar ke kedai dulu. Cuba periksa mesin vacuum mana. Okay, salah satu contoh vacuum wireless Electrolux. Okay. Dia tidak berfungsi dengan betul. Okay, contoh. Kemudian hidup. Ini panas. Okay, kita buka dulu. Buka dulu. Yang last vacuum dia yang kecil ni. Okay. Setelah dipasang ke vacuum yang lebih besar, dia akan first kita terbalikkan dulu vacuum cleaner ni. Okay, alright. Kita akan lihat bagian room ni sebenarnya tersekat. Ini yang menyebabkan vacuum cleaner tidak berfungsi dengan betul. Dia akan mati-mati. Dia ada macam sensor menyebabkan benda ni akan mati atau off, kerana takut lebih akan berlaku lebih kerusakan yang lebih teruk. First kita check pada roller ni. Okay, di bahagian roller, bahagian penyedut ni, dia ada kiri kanan. Sebelah ni tak ada apa-apa, dan sebelah sini dia akan tunjuk ada satu knob ataupun satu dikatakan macam switch lah untuk kita buka roller ni. Okay, just kita buka je, dia ikut ada arahan, tolak. Tolak dalam ni di atas, dan dia akan terbuka. Okey, kelihatan dah. Saya kita tolak tu, dia akan terbuka. Kita tekan dalam ni dan kita keluarkan roller ni, kita keluarkan. Okey, di sini dan di sini. Just tarik keluar. Dia ada satu penepak, banyak rambut ni lah yang menyebabkan vacuum ni tersangkut. Roller ni akan stuck. Okay, dia tak akan dapat berpusing akibat okay, kita lihat di mana rambut ni. Sebenarnya ini tak berapa teruk, kalau ikutkan lagi teruk dia sebenarnya pakai tak pusing, kerana banyak rambut di rail, di roda-roda. Tapi kita kena buang semua rambut yang ada. Ini kita buang, kita ambil dulu ini, tak rosak. Roda ni pun sama. Kita check. Kadang biasa ni, ini yang dia pakai pusing ni. Tengok tu, nampak rambut. Nampak. Ini rambut ni. Masa saya gunakan sebelah tangan pegang handphone, itu yang agak tak berapa selesa untuk tunjuk. Okay. Rambut-rambut yang ada di sini
kita pasang lobe ni dibuang nampak. Sampai dia tak ada, sampai dia dipusing. Kita bersih baru dekat sini. Okey, bersih tak bersih, kita cek dulu. Okey, dah tak ada. Kita tengok pula di sebelah vacuum. Tengok ada tak rambut-rambut. Okey, dah di celah ni. Nampak ni roda ni boleh pusing. Roda ni pusing. Tengok ada tak rambut. Kalau ada rambut, dia akan menyebabkan dia stuck juga. Bila dia sangkut eh, bila kita stuck ni kita pusing tak boleh, maknanya ada rambut. Kena bersihkan semua tu. Ok, lepas tu check. Ok, right. Ok, lepas tu selepas kita bersihkan semua, kita dah bersihkan semua rambut-rambut yang ada. Ok, kita akan masukkan semula bahagian-bahagian roller dan yang telah kita apa tu, setelah kita bersihkan tadi. Okey, masukkan semula ke dalam reel ni. Okey, jangan terbalik. Yang terbalik memang dia tak boleh masuk. Dia tak boleh masuk. Okey, masukkan semula. Kalau terbalik dia memang tak masuk. Alright. Okay, setelah itu kita masukkan semula gear ni. Okay, gear ni masukkan semula ke dalam. Nampak ni ada lock eh. Mungkin mesin vacuum ni lain jenis, lain cara, tapi selalu jabatkan disangkut-sangkut adalah sebab rambut ataupun benang-benang halus tersekat pada gear dia. Okey. Okey, macam ni item lock sikit, dia ada lock ni. Bila kita tarik, dapat dia termasuk ke dalam. Dan tekan. Tekan okey, dah. Elok, siap. Okey, siap eh. Alhamdulillah. Kita masukkan motor utama dia. Okay, wireless motor ni. Okey. Dan cuba. Okey, mudah, semudah ABC eh. Jangan terus buang, jangan terus hantar ke kedai. Repair dulu. Bukan mic cable, tapi sungguh mudah eh. Just buka lock bahagian keselamatan dia. Kita buang segala rambut-rambut. InsyaAllah anda tak perlu membazirkan duit. Okey, dengan bajanas apa pun boleh.